Halo, selamat malam, selamat siang, pagi, untuk semua yang sedang menyaksikan acara Mystics Voice kami. Surat kali ini akan kami persembahkan untuk semua orang yang sedang bingung. Hola, kamu yang sedang bingung, beberapa hari ini memang sungguh berat. Rasa bingung yang selalu membuat kita tidak merasa percaya diri dan tidak terlalu siap bertanggung jawab atas segala pilihan. Setiap kesulitan menjadi semakin membuat semua kebingungan ini sangat dirasakan. Bahkan terpikirkan apakah pilihan yang kita buat ini adalah keburukan. Dia atau dia, ini atau itu, atau tidak sama sekali. Mari melihat segala kehijauan dan keunikan warna dari alam semesta. Mari berjalan dan sedikit melupakan semua hal yang membingungkan. Tuliskan hal yang membingungkan dan jadikan hal tersebut menjadi catatan yang disimpan untuk 1 jam ke depan. Tinggalkan semua media sosial dan membuka kamera sambil berjalan menitiki semua jalan-jalan itu dengan meninggalkan semua ruang lingkup dari pekerjaan. Semua kebingungan ini, mari kita tinggalkan sebentar. Keluar dan meninggalkan semua manusia yang sudah cukup membuat kita semakin bingung. Keluar dari semua bahan referensi yang terkadang bisa membuat kita semakin yakin atau malah semakin ragu. Kembalikan semua kunci jitu dari produktivitas, yaitu be productive with doing nothing. Bersikap tenang dan menikmati semua keadaan dengan tidak memikirkan apapun. Rasakan semua angin, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Udara yang memiliki partikel-partikel kecil, mari kita rasakan dengan keheningan pikiran, lalu kembalikan semua keadaan layaknya. Tidak ada hal yang perlu kita masalahkan. Perhatikan nafas demi nafas, dan tersenyumlah dengan tenang. Buat kamu yang sedang bingung, seni Zupa memang bukan master of kebingungan, tapi mari jalani semua kebingungan ini dengan baik dan sehat. Tidak mesti semua kebingungan ini berakhir dengan sebuah pilihan yang baik ataupun yang membahagiakan. But it's okay. Sampai jumpa di video Seni Usupa selanjutnya.